Sepuluhan siswi SMP Negeri 47 Rawasari Jakarta Pusat pagi tadi kembali kesurupan. Para siswi tersebut berteriak histeris, kesurupan massal sudah dua kali terjadi di sekolah tersebut. Peristiwa kesurupan yang dialami puluhan siswi di SMP Negeri 47 Rawasari Jakarta kembali terjadi. Pagi tadi, pihak sekolah dibantu sejumlah ustadz berusaha menyembuhkan para siswi yang kesurupan. Kesurupan massal sudah dua kali terjadi di sekolah ini. Menurut staf kurikulum Suprianto, kesurupan berawal dari seorang siswi yang tiba-tiba berteriak histeris. Tak berlangsung lama, kesurupan merambat ke siswi yang lain. Semua guru juga sudah masuk ke kelas sambil membimbing anak-anak pada saat pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi ada satu yang histeris, ya satu anak yang histeris, suaranya kencang teriak-teriak. Akhirnya ya siswa-siswa yang ada di kelas banyak yang ketakutan. Akhirnya terjadilah kesurupan massal ini. Untuk mengantisipasi menularnya kepada siswa-siswi lain, pihak sekolah meliburkan aktivitas belajar mengajar hari ini. Sementara siswa yang sudah sembuh setelah dibacakan rukiah oleh ustadz, akhirnya dipulangkan ke rumah dengan dijemput orang tuanya. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan.